guys, nampaknya saat ini Ken benar-benar takut jika nantinya masalah tanah yang terjadi antara Papa Wilan dan juga Papa Arga itu akan berkepanjangan. Dan hal ini bisa membuat hubungan Papa Arga dan juga Papa Wilan akan menjadi buruk seperti dulu lagi. Dan Ken tidak ingin hal itu sampai terjadi. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka itu pastinya akan memecah belah keluarganya. Dan pastinya juga akan berdampak pada hubungannya pada Ken dan juga Maudie. Nah guys, lalu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ken? Kira-kira apakah Ken akan berusaha untuk mencari jalan tengahnya untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini tengah dihadapi oleh perusahaan Papa Wilan dan juga Papa Arga?